Seterusnya, separuh masa pertama, kita bersama dengan rakan tugas Haji Zainal Abidin Rau. Selepas meninggalkan Malaysia kerana berhijrah ke beberapa tempat dengan destinasi muda, Faizal Muhammad, pemain nombor 5, pemain nombor 20, Afizi Faizal Muhammad. Inilah formasi yang digunakan oleh Raja Gopal pada malam ini dengan saksi kumpulan. Oh, cantik. Dapat tandukan itu dilakukan. Syarbini Alwi hanya mengejar angin sahaja. Kerana dia sepatutnya. Okey. Satu ciuman untuk kita semua yang dapat dilakukan oleh pemain pertahanan untuk pasukan Harimau Muda, Fadli Sas. Kerana dia melihat bola itu tanpa melepaskan pandangan, dan kemudiannya Syarbini Alwi yang patut dipersoalkan gerakannya, kerana dia sepatutnya boleh sekurang-kurangnya mengacau ataupun memintas sepakan penjuru yang dilakukan oleh Ahmad ini. Dan kemudiannya Fadli Sas, pemain back kiri, naik ke atas untuk melakukan tandukan. Akhirnya terlepas. Peluang yang kedua untuk menambah jaringan. Percubaan jarak jauh, cantik. Manaf Mahmat. Responnya ialah dari Manaf Mahmat dengan percubaan jarak jauh yang menewaskan Sasi Kumar. Sasi hanya boleh menyalahkan diri sendiri. Sementara pemain-pemain Harimau Muda pula, terutamanya Ahmad Muslim, kerana tidak pergi rapat dengan Manaf Mahmat, makin ke belakang menarik gol yang dilepaskan oleh Manaf Mahmat. Penuh yakin, seperti juga jaringan yang dilakukannya ketika menentang Plus FC tempoh hari untuk menyamakan kedudukan. Lega hanya Syahrul Hafiz saja yang ditinggalkan di atas, yang lain semuanya berkampung dalam kawasan sendiri. Syarul Izrain dengan kaki kiri, Ismail Faruqi dengan kaki kanan, cantik. Pemain yang paling cemerlang di tengah padang dengan gol pendahuluan. Masalah yang dialaminya di luar padang dilupakan dengan kita menyaksikan bagaimana usaha keras yang ditunjukkan oleh Ismail Faruqi berhasil dengan gol pendahuluan. Sepakan percuma yang melencong ke sebelah kanan Sasi Kumar. Minit ke-82. Anda mungkin tidak berpuas hati untuk menyaksikan satu ataupun dua ulang tayang. Nah, saksikanlah beberapa ulang tayang. Badrul. Jadi dipintas oleh Fadli. Tamat permainan yang pertama, pelanan yang pertama, pusingan yang kedua Piala FA, yang menyaksikan bagaimana Terengganu turun pada malam ini buat kali pertama selepas mendapat bye pada pelanan yang pertama, mencapai kemenangan yang cukup melegakan kepada Syih Ahmad Tajuddin, terutamanya Warden menenangkan jurulatihnya, menenangkan pengurus pasukannya selepas berjaya memimpin pasukan ini mencapai kemenangan. Dengan kita lihat sekali lagi gol pada minit ke-19, tandukan yang dilakukan oleh Fadli Sas, satu free header, dan kemudiannya rembatan kencang yang cemerlang yang cukup cantik dari Manaf Mahmat 2 minit kemudian. Dan seterusnya ala-ala David Beckham, kata orang itu, dari Ismail Faruqi untuk menewaskan Sasi Kumar. Gol kemenangan pasukan Terengganu. Saya pilih beliau sebagai pemain terbaik malam ini. Ismail Faruqi memberikan kemenangan kepada pasukan Terengganu mengatasi Harimau Muda. Kita berehat seketika, akan jumpa lagi selepas ini.